Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Di hari pertama KTT APEC di Papua Nugini, Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah kegiatan. Sejumlah rangkaian kegiatan KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC dimulai hari ini di APEC House. Tibanya di lokasi, Presiden disambut oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanahan dan Tata Ruang atau Menteri APEC Justin Kachenko menuju ruang berkumpulnya para kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden Joko Widodo, KTT APEC juga dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan sejumlah pemimpin negara lainnya. Usai foto bersama para kepala negara menyaksikan presentasi APEC Business Advisory Council. Thank you.